Mbah Neda EPKI aku. Mbahku Masumi tadi. Asik. Asuh aja. Tapi asiknya bisa ngobrol, asiknya bisa ngobrol. Bisa ngobrol karena miras nenek moyang. Nang senang itu hak semua orang. Miskin kaya semua butuh hiburan. Pengen mabok tapi kurang anggaran. Minum oplosan nyawa melayang. Bagi orang kaya mabok itu gampang. Buka botol impor karena banyak uang. Miras nenek moyang malah dilarang. Peraturan mabok tak berkeadilan. Orang miskin mati minum oplosan. Politisi busuk mabuk kekuasaan. Bangsa munafik koruptor cancuk. Orang miskin kok dilarang mabuk. Orang miskin kok dilarang mabuk. Tas dulu cis. Sorry, mendam. Jadi ceritanya teman-teman, malam ini kita syuting. Syutingnya juga dadaan, konsepnya juga dadaan. Syuting tentang lagu yang lagi kontekstual, judulnya Orang Miskin Dilarang Mabuk, yang sudah dirilis 4 tahun yang lalu di album Kewer-Kewer. Itu lagu yang nomor populer, populer kedua setelah Kewer-Kewer itu Orang Miskin Dilarang Mabuk gitu. Terus tiba-tiba ada rame-rame RUU tentang Minol ini gitu. Minol. Hey. Katanya harus akan dipenjara 2 tahun, denda 50 juta gitu. Terus sudah diupload sama beberapa media utama begitu. Terus tiba-tiba kok mention kita banyak sekali ya? Oh, iya. Di Instagram, engagement di naik, engagement naik. Engagement naik gitu. Terus lagu itu di apa platform-platform digital rame sekali gitu. Terus ya udah Farid sebagai orang kaya, saya WhatsApp gitu. WhatsApp Garapo gitu ya waktu itu. Garapo gitu. Jadilah malam ini kita menggarap. Menggarap video klip official untuk orang libertaria miskin. Orang miskin dilarang mabuk. Yang dilarang dia, saya kan kaya. Konsepnya ya bisa dilihat di video klip. Banyak sekali apa ya simbol-simbol, banyak sekali subliminal message yang pengen kita sampaikan gitu. Kenapa dia duduk di kiri saya di kanan, seperti itulah soalnya anu toh Mbah Neda EPKI aku. Mbahku Masumi tadi. Asuh aja. Tapi asiknya bisa ngobrol. Asiknya bisa ngobrol. Bisa ngobrol karena miras nenek moyang. Kalau tanpa miras nenek moyang, Masumi dan PKI tidak bisa ngobrol. Iya, seperti pendiri bangsa kita, Agus Salim karo Aidit ki ngobrol loh. Merumuskan republik ini loh. Ya. Jadi ya. Apapun sejarahnya, apapun kelamnya sejarahnya gitu, maksudnya kita tidak bisa mewarisi kegelapan itu. Kita harus mewarisi dengan pemikiran-pemikiran yang lebih maju, lebih terbuka, lebih ya semuanya bisa didiskusikan gitu. Dan ketemu jalan tengah yang menarik. Begitu. Tapi ngomong-ngomong miras, memang kudune miras nenek moyang itu memang harus dilestarikan. Satu, sih. Kita sudah tidak boleh berkerumun sejak 7 bulan yang lalu. Terus kemudian habis itu tidak boleh mengutarakan pendapat. Terus kemudian tidak boleh minum alkohol. Terus aku ngapa masuk? Aku gitu. Aku gambar wae kita ya. Enggak, akhirnya lama-lama aku itu gumunnya gini loh. Kenapa negara ini dibelani tapi negara itu kok ngerepoti terus loh. Aku ora ngerti negara kok. Tapi kan situ pernah membela negara. Aku membela orang. Tapi kan ya, tidak mau diundang ke istana. Tapi negara itu orang-orangnya juga manusia juga ya. Iya. Jadi punya kelemahan segala macam. Jadi kalau misalnya siapapun yang berada di negara hari ini, tolong pikirkanlah paling tidak inilah. Paling tidak untuk alkohol. Kita tidak boleh ben-benan, oke. Mesti yang petambet, tenanan gitu. Mesti ngerti-ngerti. Lah, tapi tiba-tiba ada orang bikin pernikahan, pesta pernikahan. Pesta pernikahan. Iya, datang gitu. Banyak banget ya aku. Koncomu wawi maksud? Iya. Agomoro aku sih. Tapi kan enggak bagus ya, maksudnya kan setiap orang enggak
bisa punya privilege atas kesepakatan terhadap betul. Misalnya prokontrol kesehatan kalau ya, semuanya mau direpresi, semuanya mau dibatasi, paling enggak ini janganlah. Iki kan gunane wong cilik. Iya, maksudnya wong cilik kan butuh apa ya? Butuh apa ya? Kanalisasi untuk masalah-masalah. Negara wis ngrepoti mosok wong cilik ra duwe kanalisasi kan kasihan. Kasihan. Ya kamu dong, aku kan kaya. Oh iya. Anjing. Betul. Kamu bisa buka botol impor ya. Botol impor. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dan beratensi untuk orang miskin dalam mabuk sejak 4 tahun yang lalu. Iya, benar. Hari ini adalah hari pertama kali kami bersepakat. Aku tidak pernah bersepakat dengan Masuki. Masuki tidak pernah bersepakat dengan saya. Bahkan moyang kami tidak pernah bersepakat. Aku PKI dari Masumi. Kita bersepakat karena miras moyang. Orang miskin mati minum oplosan, politisi busuk mabuk kekuasaan, bangsa munafik koruptor cancuk. Orang miskin kok dilarang mabuk, orang miskin kok dilarang mabuk. Orang miskin berhitung dengan jari jumlah sisa bahagia yang masih ada di ujung hari mereka. Sedikit saja teman menari, sedangkan mereka dan mereka